jumlah kerugian. Pasukan petugas KAS telah menemubual beberapa pihak, juga telah meneliti dokumen-dokumen yang boleh diperolehi oleh orang awam, termasuk laporan-laporan tahunan Bank Negara Malaysia yang lalu, juga daripada rundingan di antara Bank Negara Malaysia dan IMF dalam tahunan, dia panggil Article 4 consultation oleh IMF, dan beberapa dokumen lain yang boleh diperoleh secara sah dari segi undang-undang. Jadi berdasarkan pada penelitian pada dokumen tersebut dan juga interview dengan temubual dengan pihak-pihak yang berkenaan, pasukan petugas KAS mendapati bahawa jumlah kerugian itu adalah berbeza dan lebih besar daripada angka yang telah dimaklumkan terdahulu kepada Parlimen dan sebelum itu kepada Mahathir. Tan Sri, adakah Bank Negara masih lagi serve dengan loss yang 10 bilion itu? Apa dia? Anwar, masih lagi membayar kerugian 500 juta itu. Seperti ya. Anwar kata 500 juta kan? Setahun selepas daripada itu. Sudah dah. Dia bayar dalam masa 10 tahun berikutannya. Daripada poin mana Tan Sri? 10 tahun pada 94. Oh, okay. Ya. 94 baru mula bayar Tan Sri. Ya. Dan ambil tempoh masa 10 tahun. 2004 baru sudah bayar dengan interest Tan Sri. I don't know the detail, but that is what is reflected in the annual. It is in the annual report. Yeah. Pertamanya perkara ini berlaku sudah agak lama, tahun awal 90-an, mungkin penghujung tahun 80-an. Mungkin ramai yang terlibat dalam kes ini mungkin sudah tidak ada lagi, atau bagaimana untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang ada, lebih-lebih lagi memandangkan kekangan pasukan petugas KAS sendiri, because sebab apa kita ditubuhkan secara pentadbiran sahaja, tidak membawa mana-mana undang-undang, maka pasukan petugas KAS tidak mempunyai kuasa untuk memaksa sesiapa untuk datang berbincang dengan kita atau untuk memberikan apa-apa maklumat yang kita tidak mahu. Itulah kekangan-kekangan dia. Berdasarkan kepada semua itu dan kita kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pasukan petugas KAS untuk mengetahui sebenarnya apa dan lain-lain itu yang dibangkitkan tadi kan, eloklah ditubuhkan satu ASIAI untuk mengetahui sepenuhnya dan juga supaya ada closure perkara ini. Kalau tidak, dia akan berlarutan. Mungkin kalau kita buat sekarang, dia masa hadapan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan dibangkitkan lagi, tak akan ada penghujung tu. Jadi dengan adakan kajian yang sepenuhnya, investigation, full investigation, there could be closure to dia.